Oke, balik lagi di channel Ilemas Komuter Sport. Hari ini kita ada kedatangan Garmin Turbo nih. Di kita sendiri tuh udah kedua kalinya ya. Jadi pengen update coilover. Kebetulan dia bawa sendiri, ada peleknya juga. Dia pakai working motion, ring 20. Lebarnya 8,5 rata, dia pakai Toyo Proxys ST2. Jadi kita kasih lihat coilover. Khusus yang di Turbo 2011 atas Garmin Turbo 2011. Ini biasa lovernya, iya, low speed racing ya, jas ya, ada chamber plate nya juga. Jadi ada beberapa yang memang nggak ada chamber plate nya ada juga yang ada, tergantung mobilnya aja. Oke, nanti kita lihat hasil jadinya aja. CRV turbonya udah kepasang coilover, ban, velg, udah ganteng banget. Cuma kita satu jari, udah keren banget. Sistemnya ini udah disettingin jadi satu jari ya, depan satu jari, belakang satu setengah jari. Ini ada barang aja, satu setengah jari juga. Oke, udah mantep. Oke, please follow dan subscribe Asmo Motorsport channel YouTube kami sama Instagram kami. See you.